Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dalam acara kita PA Anak Sekolah Minggu GNII Palembang. Nah, hari ini kita akan dengar lagi firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kemarahan dan Kasih Allah. Wah, kemarahan dan kasih Allah. Wah, kira-kira firmannya seperti apa ya? Nanti kita akan dengar sama-sama. Sebelumnya, Kak Feby mau ajak kita melatih 3 pujian. Yang pertama, kita akan nyanyi lagu Nabi Nuh dan Istrinya. Ada yang sudah tahu lagunya? Wah, beberapa sudah tahu. Yang sudah tahu, kita nyanyi lebih keras ya. Ayo kita nyanyi sama-sama Nabi Nuh. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tunggu. Ada suara apa itu? Coba kita dengar sekali lagi. Suara apa itu? Oh, suara pintu diketuk-ketuk. Ada yang ketuk pintu. Nah, hari ini lagu yang kedua kita itu judulnya adalah Ketuk Mengetuk. Nah, kita akan nyanyikan sama-sama ya lagu Ketuk. Ada yang masih ingat lagu itu? Oh iya, beberapa masih ingat atau semuanya masih ingat? Kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. Terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan.
sekali anak-anak. Sekarang kita akan masuk di dalam doa. Kita akan mulai acara PA kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh datang lagi untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah PA anak hari ini supaya nama Tuhan boleh dimuliakan dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita semua bangkit berdiri. Ayo cepat, cepat, cepat. Semuanya berdiri. Cepat, 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 cepat. Wah, sudah berdiri semua. Ayo kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, Nabi Nuh. Dua kali ya, kita nyanyi lagu Nabi Nuh. Tunggu, hitung ya. Satu, dua, tiga. Nah, pasti sudah ketemu semua. Sekarang kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Pakai gerakannya, lagu ketuk. Nah, anak-anak,
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan dengan mulut kita. Kita memuji-muji Tuhan. Kita ingin menyenangkan Tuhan dengan mulut kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan telinga kita. Oke, sekarang kita duduk tenang, duduk diam. Lalu sesudah itu tangannya dilipat baik-baik. Dan kemudian mulai mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan akan Pak Amin bawakan tentang cerita sedih. Hah? Cerita sedih lagi Pak Amin? Minggu lalu sudah cerita sedih. Kok sekarang cerita sedih lagi? Ya, minggu lalu cerita sedih. Yaitu apa? Yaitu tentang Kain yang iri hati kepada Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Maka Kain akhirnya dia menjadi iri hati kepada Habel. Dia iri hati kepada Habel. Dia kesal kepada Habel. Kenapa persembahan dia ditolak Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Dia kesal kepada Habel. Dan kemudian dia akhirnya membunuh Habel. Ini adalah cerita sedih. Seorang kakak yang seharusnya melindungi adiknya, tetapi kakak ini malah membunuh adiknya. Dan kemudian sesudah membunuh adiknya, Tuhan bertanya kepada Kain. Dan kemudian Tuhan menghukum Kain. Lalu Kain pergi ke negeri yang jauh. Dan sesudah itu Adam dan Hawa mempunyai anak-anak lagi. Dan anak-anaknya itu mempunyai anak-anak lagi. Dan anak-anaknya itu mempunyai anak-anak lagi. Jadi dunia pada saat itu sudah mulai banyak dengan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia yang banyak itu sudah mulai apa? Sudah mulai melakukan kejahatan lagi. Seperti siapa? Seperti Kain yang berbuat kejahatan, yang membunuh adiknya Habel. Lalu orang-orang, anak cucu daripada Adam dan Hawa, kemudian yang banyak itu sekarang berbuat kejahatan lagi. Kejahatannya apa? Kejahatannya macam-macam. Ada yang membunuh lagi. Ada yang mabuk-mabukan. Dan kemudian mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak mau ditegur. Mereka tidak suka ditegur. Hei, kamu tidak boleh begitu. Maka yang ditegur bilang apa? Kamu jangan ikut campur. Itu urusan saya. Lalu semua orang berbuat jahat. Dan Tuhan yang di surga melihat perbuatan manusia. Melihat manusia yang sangat jahat sekali. Berapa orang yang berbuat jahat? Semua orang berbuat jahat. Berapa? Semua orang berbuat jahat. Satu orang berbuat jahat, yang lain juga ikut berbuat jahat. Lalu yang lain lagi juga ikut-ikutan berbuat jahat. Yang lain lagi juga ikut-ikutan berbuat jahat. Jadi semua orang berbuat jahat. Kemudian bagaimana dengan Tuhan yang melihat dari atas kejahatan manusia? Bagaimana dengan Tuhan melihat kejahatan manusia? Hati Tuhan menjadi sedih. Hati Tuhan menjadi pilu. Dan kemudian Tuhan menjadi marah. Bagaimana Tuhan akhirnya mengungkapkan kemarahannya? Akhirnya apa? Kemudian Tuhan ingin memusnahkan semua manusia. Hah? Semua manusia? Iya, semua manusia. Manusia begitu banyak sekali. Tuhan ingin musnahkan. Tuhan ingin habisi. Tuhan juga habisi semuanya yang ada di muka bumi ini. Tuhan ingin habisi semuanya.
anak-anak tahu kalau Tuhan menghabisi semua manusia, ada yang senang. Tuh, siapa yang senang? Ada yang senang, yaitu iblis senang. Ya, iblis senang kalau Tuhan menghabisi semua manusia. Kenapa senang? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan membuat janji kepada siapa? Kepada Hawa dan kepada iblis, bahwa nanti keturunan daripada si Hawa ini nanti akan menghancurkan kamu iblis, nanti akan mengalahkan kamu iblis. Sekarang kamu mengalahkan manusia, tetapi nanti keturunan manusia ini, yaitu si perempuan ini, akan mengalahkan kamu dan akan menghancurkan kamu. Nah, si iblis berpikir, waduh, kalau begitu nanti suatu saat nanti akan ada yang mengalahkan saya, akan ada yang menghancurkan saya. Nah, sekarang apa? Sekarang Tuhan ingin menghabisi semua manusia. Hore, kata iblis, hore. Berarti kalau begitu tidak akan ada satu orang pun yang mengalahkan saya, yang menghancurkan saya. Iblis senang sekali. Tetapi ada tetapinya anak-anak. Tetapi apa? Tetapi Alkitab mencatat semua orang berbuat dosa. Tuhan ingin menghabisi semua manusia. Ya, tetapi apa? Tetapi Nuh, satu orang bernama Nuh, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Nuh menjadi satu-satunya orang yang hidupnya itu benar. Nuh juga menjadi satu-satunya orang yang hidupnya tidak bercela, bersih. Dan Nuh juga menjadi satu-satunya orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi Nuh itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga pertama Nuh menjadi benar. Menjadi apa anak-anak? Menjadi orang benar. Yang kedua, Nuh menjadi apa? Hidupnya tidak bercela. Yang ketiga, Nuh menjadi apa? Menjadi orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan kemudian memberikan anugerah kepada Nuh, juga kepada istrinya, juga kepada ketiga anak Nuh, dan juga kepada tiga menantu Nuh. Berarti berapa orang anak-anak? Ada 8 orang. Jadi apa? Jadi Tuhan itu dia ingin menghabisi manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan banjir. Apa? Banjir. Anak-anak tahu banjir? Tahu ya? Siapa yang rumahnya pernah kebanjiran? Angkat tangan. Oh, adik pernah kebanjiran. Seperti itu kira-kira. Ya, tetapi pada zaman Nuh itu banjirnya tidak segini. Banjirnya semana? Banjirnya itu lebih tinggi dari gunung. Lebih tinggi dari gunung. Jadi dalam sekali banjirnya. Jadi kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, saya ingin menghukum manusia. Saya ingin menghabisi manusia. Karena apa? Karena manusia itu begitu jahat sekali. Semuanya begitu jahat. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Ya, bahtera itu apa? Bahtera itu sebuah kapal besar. Ya, sebuah kapal yang nanti ada di atas air. Yang besar sekali. Ukurannya berapa? Oh, panjangnya itu ya 350 hasta. Dan kemudian lebarnya itu ya 50 hasta. Dan kemudian tingginya itu ya 30 hasta. Jadi berapa sih besarnya? Oh, besar sekali. Jadi Tuhan berkata, Nuh, kamu buat bahtera ya. Terus kemudian Nuh, iya Tuhan,
Nuh adalah orang, satu-satunya orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan suruh apa? Nuh jawab, iya Tuhan. Tuhan suruh ini? Iya Tuhan. Padahal kali ini Tuhan suruh Nuh buat apa? Buat kapal yang besar sekali. Dan kemudian Nuh taat sekali kepada Tuhan. Dan ada sebuah cerita begini ya, bahwa Tuhan itu menyuruh Nuh membuat bahtera di mana? Bukan di tepi pantai, bukan di tepi sungai, tetapi apa? Tetapi di atas sebuah bukit. Hah? Buat bahtera di atas sebuah bukit? Kalau buat bahtera atau kapal itu kan di tepi pantai. Biar nanti kalau bahteranya sudah jadi atau kapalnya sudah jadi, tinggal didorong saja ke laut, ke air. Lalu sesudah itu nanti bahteranya itu bisa berlayar di atas air. Tetapi kok Tuhan suruh buatnya di atas bukit? Tetapi Nuh sekali lagi taat. Nah, jadi kemudian apa? Kemudian Nuh mulai memanggil orang-orang. Ayo, kamu kerja sama saya ya. Nanti saya kasih upah, saya kasih gaji. Oh ya, terima kasih Nuh. Kebetulan saya tidak ada kerjaan. Ya, kemudian panggil lagi orang-orang banyak sekali. Ayo kamu kerja sama saya. Ayo kamu kerja sama saya. Nanti saya kasih gaji. Ya, oke. Orang-orang itu kemudian dikumpulkan. Sesudah dikumpulkan, kemudian mereka bertanya, Nuh, kami harus membuat apa ya? Kami harus kerja apa ya? Kata Nuh, kamu akan membuat bahtera. Hah? Bahtera? Iya. Buat apa Nuh? Sudah, pokoknya kamu kerja saja. Ya, kamu saya bayar. Sebesar apa bahteranya Nuh? Sebesar apa? Yang panjangnya itu tadi 350 hasta panjangnya. Lebarnya 50 hasta. Dan kemudian tingginya 30 hasta. Hah? Besar sekali Nuh. Buat apa? Sudah, yang penting kamu kerja saja. Yang penting kamu saya bayar. Sudah gitu saja ya. Ya sudahlah, kami kerja. Dan kemudian Nuh bilang, oke, sekarang angkut kayu-kayunya ya. Lalu yang kata yang kerja itu, kemana? Ke tepi pantai. Oh bukan. Kemana? Ke atas bukit. Hah? Ke atas bukit? Nuh, kamu gak salah. Kami ini bingung. Pertama, kami disuruh membuat bahtera besar sekali. Yang kedua, kami disuruh membuat bahtera di mana? Di bukit, di tempat yang tinggi. Kamu ini bikin kami heran, Nuh. Kata Nuh, sudah, yang penting kamu kerja saja. Ya, yang penting kamu kerja, nanti saya bayar. Ya, saya tidak mungkin tidak membayar kamu. Saya bayar. Ya, sudahlah. Sudah, kemudian mereka beramai-ramai membawa kayu yang sudah dibeli oleh Nuh. Dan kemudian mereka potong, mereka angkat beramai-ramai. Kemana? Ke atas sebuah bukit. Dan di situ mereka bekerja siang dan malam. Mengerjakan bahtera yang besar itu. Dan kemudian mereka ada di atas bukit. Nuh ada di bawah. Loh, Nuh di bawah ngapain? Nuh bilang sama orang-orang. Nah, jangan berbuat jahat ya. Jangan berbuat jahat, nah. Lalu kemudian anak muda itu bilang apa? Jangan ikut campur. Itu urusan saya. Bayangkan ya, Nuh itu umurnya sudah hampir 600 tahun. Sudah tua sekali. Ngomong sama anak muda, nah, jangan berbuat jahat ya. Malah jawabnya tidak sopan. Jangan ikut campur. Ya sudah, Nuh akhirnya meninggalkan anak muda itu. Kemudian Nuh, dia berjalan lagi, berjalan. Dia berkata kepada kawannya, temanku, jangan berbuat jahat ya. Jangan berbuat jahat. Memang kenapa? Tuhan loh, Tuhan itu melihat dari atas. Kamu berbuat jahat. Tuhan itu bisa marah karena kamu berbuat jahat. Ah, saya tidak percaya Tuhan. Mana Tuhan tidak terlihat?
Aduh, walaupun Tuhan tidak terlihat, Tuhan itu ada. Walaupun Tuhan tidak terlihat, Tuhan itu ada, temanku. Jangan berbuat jahat. Tolong temanku, jangan berbuat jahat. Tuhan itu sudah marah. Sudah kamu, jangan ikut campur. Mulai hari ini, kamu bukan teman saya. Karena apa? Karena kamu cerewet. Kemudian Nuh dengan sedih hatinya, dia meninggalkan kawannya. Dan kemudian dia datang lagi kepada kawannya. Sama, bilang apa? Jangan berbuat jahat ya. Tolong, jangan berbuat jahat. Ah, kamu ngomong apa sih? Kamu ini orang aneh ya. Cuma kamu sendirian yang aneh. Lihat kita semua. Kita semua bersenang-senang. Kita semua berbuat jahat, senang lho. Enak lho berbuat jahat itu. Kamu aneh ya. Dan kemudian lu bilang sama orang itu lagi. Bilang, Tuhan marah lho. Tuhan marah. Lalu kata temannya, ah, kamu gila. Saya tahu lu, kamu itu sedang membuat apa? Sedang membuat bahtera. Di mana? Di atas bukit. Saya tahu. Lalu kemudian ada orang lain, oh, kami juga tahu bahwa kamu sedang membuat bahtera di atas bukit. Orang gila. Nu gila. Nu gila. Dan orang-orang bilang, siapa yang gila? Siapa ini? Orang ini. Teman kita ini. Dia itu gila sekarang. Kenapa gila? Lihat, bayangkan. Bangun kapal atau bahtera itu di atas bukit. Nuh gila, 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 gila. Hatimu makin sedih. Mereka semua tertawa-tawa. Mereka semua bersenang-senang. Mereka semua bersuka cita. Tetapi kemudian Nuh bersedih. Kenapa? Nuh tahu bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi, Tuhan akan menghukum manusia. Dengan apa? Dengan banjir yang besar sekali. Nuh tahu. Dan Nuh sedih. Tetapi orang itu malah bilang, Nuh gila, Nuh gila, Nuh gila. Anak-anak, Nuh sedih gak hati? Nuh sedih sekali. Dia sedih hatinya. Karena apa? Karena melihat kejahatan manusia. Nuh sedih hatinya. Seperti Tuhan pilu hatinya. Tuhan sedih hatinya. Tapi mereka semua, mereka malah bersenang-senang dan terus berbuat dosa. Dan yang bekerja di atas sana, mereka terus bekerja. Tak tok, tak tok, tak tok. Ambil palu, pukul, pasang, sambung kayu-kayu. Dan mereka semua bekerja. Dan mulutnya ngomel-ngomel. Ah, kita seperti orang gila. Seperti Nuh itu loh Tuhan kita. Seperti orang gila. Karena apa? Bangun bahtera kok di atas bukit. Tapi sudahlah, sudah kita kerja saja. Karena kita dibayar kok, ya sudah gak apa-apa. Nuh juga kaya kok, banyak uangnya. Dan mereka bekerja siang malam. Dan Nuh itu berkata kepada orang-orang, jangan berbuat jahat, jangan berbuat jahat. Berapa lama? Lama sekali. Hari ini Nuh bilang sama orang, jangan berbuat jahat. Besok Nuh ngomong lagi, jangan berbuat jahat. Nuh terus berjalan bilang sama orang, jangan berbuat jahat. Terus berjalan lagi, jangan berbuat jahat. Tetapi mereka malah semakin jahat. Akhirnya tibalah bahtera yang dibuat di atas bukit itu sudah jadi. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, kamu ambil hewan-hewan sepasang-sepasang. Ada jantannya, ada betinanya. Ya, sepasang-sepasang. Dan Nuh, ya Tuhan. Dan herannya apa tahu? Itu hewan-hewan disuruh naik oleh Nuh. Ikut lo. Kemana? Ke bukit. Untuk naik ke bahtera yang dibuat oleh Nuh. Dipanggil kucing misalnya. Kucing, ayo yang jantan sama yang betina. Diambil sepasang. Sudah, ayo kamu naik bahtera. Ikut lo, taat lo. Dan juga panggil hewan yang lain. Anjing, dipanggil. Taat lo, naik sepasang.
lalu panggil hewan-hewan yang lain lagi. Taat loh. Mereka semua taat dan mereka semua naik ke bahtera. Ya, dengan apa? Dengan sukacita. Lalu pada waktu hewan-hewan itu naik ya ke bahtera itu, orang-orang melihat. Mestinya mereka apa? Mestinya mereka heran. Kok binatang-binatang ini atau hewan-hewan ini kok taat ya samamu? Disuruh naik bahtera, mereka taat. Mau iya. Harusnya mereka heran. Dan Nuh juga tidak lupa menyuruh orang-orang, kamu mau ikut juga seperti hewan-hewan itu naik ke atas bahtera? Oh, enggak. Tidak, Nuh. Kamu gila. Kata Nuh, ikutlah kawanku. Yuk ikut yuk. Naik ke bahtera itu. Nanti Tuhan akan selamatkan. Oh, tidak. Saya tidak mau ikut-ikutan gila. Dan Nuh sambil terus memanggil hewan-hewan. Hayo jerapah, hayo gajah, hayo kambing, hayo domba, hayo harimau, hayo singa, hayo naik semua. Dan kemudian mereka semuanya taat. Nuh sambil panggil-panggil hewan-hewan, juga sambil panggil kawan-kawannya. Yuk ikut. Mereka seharusnya heran. Kenapa hewan-hewan ini begitu taat sama Nuh? Kenapa bisa taat ya? Tetapi mereka tidak mau dipanggil oleh Nuh. Malah mereka bilang, Nuh gila. Sudah, terakhir Nuh panggil siapa? Nuh panggil yang kerja. Ya, yang kerja. Sudah, terima kasih ya karyawan-karyawanku. Kalian sudah membuat bahtera yang besar. Ini gajinya saya bayar. Dan sekarang, yuk ikutan saya yuk. Naik ke bahtera yang kamu buat. Apa kata karyawan-karyawannya? Apa kata orang-orang itu? Nuh, tugas kami sudah selesai. Ya, kamu saja yang naik. Saya tidak mau. Kata Nuh, naiklah. Kata mereka, tidak. Kami sudah terima gaji kami. Sudah, itu urusan kamu. Sekarang urusan kami. Kami akan senang-senang dengan gaji kami. Nuh juga makin sedih hatinya. Nuh cuma berhasil memanggil siapa? Nuh cuma berhasil memanggil istrinya. Kenapa istrinya percaya sama Nuh? Orang lain tidak percaya sama Nuh. Tapi istrinya percaya sama Nuh. Dan tiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, percaya dengan Nuh. Kenapa percaya? Karena mereka selama ini melihat bagaimana hidup Nuh. Istrinya melihat bagaimana hidup suaminya yang begitu taat kepada Tuhan, yang tidak berbuat kejahatan, yang hidupnya sangat baik sekali, dan juga hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu juga tiga anaknya mau taat sama Nuh. Karena apa? Melihat papanya yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, yang berbeda sekali dengan orang-orang lain, yang berbeda sekali dengan teman-temannya Nuh yang jahat-jahat. Lalu bagaimana dengan tiga menantunya juga percaya? Nuh kemudian berkata, istriku Sem, Ham, Yafet, dan menantuku, sudah tiba waktunya kita harus naik ke bahtera itu. Kemudian kata istri Nuh, iya pak, kami naik. Kemudian kata anak-anaknya, iya pak, kami naik. Dan kemudian pada waktu Nuh naik, tiba saatnya. Tuhan sebelumnya sudah menyuruh Nuh membuat suatu pintu yang besar sekali untuk nanti menutup bahtera itu. Besarnya sebesar apa? Wah, besar sekali, berat sekali. Kalau manusia membukanya pasti tidak kuat. Yaitu Nuh kemudian masuk ke dalam bahtera. Ketika Nuh masuk ke dalam bahtera beserta dengan isi dan istrinya, beserta dengan tiga anaknya, tiga menantunya, kemudian akhirnya tak lama pintu yang besar itu, yang berat itu ditutup oleh Tuhan. Ketika ditutup oleh Tuhan,
Tak lama kemudian apa yang terjadi di luar bahtera? Tiba-tiba ada kilat sambung menyambung. Jeluger! Jeluger! Kemudian langit menjadi gelap. Karena ada awan mendung yang gelap. Yang begitu gelap sekali. Kemudian orang bilang, loh jarang-jarang seperti ini ya. Kok gelap sekali? Ini kan siang hari. Di mana mataharinya? Mereka bingung. Oh begini ya, ada kilat yang sambung menyambung, jeleger, jeleger. Mereka mulai agak takut. Dan tak lama terjadi apa? Tak lama terjadi hujan. Hujan. Dan kemudian mereka bilang, hore hujan, hore hujan. Kita mendapatkan air. Sudah beberapa hari ini, sudah tidak hujan. Sekarang datang hujan, hore, hore. Tapi ternyata apa? Hujannya itu besar sekali dan tidak berhenti-berhenti. Hah? Hujannya kok tidak berhenti-berhenti? Nah, rumah saya sudah mulai masuk air. Hah? Banjir, banjir, banjir. Mereka berkata sama yang lainnya, "Eh, banjir, rumah kamu banjir enggak? Banjir, kamu banjir enggak? Banjir. Setinggi apa? Sudah mulai setinggi ini." Lalu yang satu bilang, "Sudah segini." Ada bilang, sudah seleher saya. Hah, tinggi sekali banjirnya. Kemudian akhirnya banjir makin lama makin besar. Makin dalam. Maka kemudian mereka teringat kepada Nuh. Yang sudah ada di dalam bahtera. Mereka kemudian akhirnya apa? Mereka ketuk-ketuk bahtera. Mereka naik ke atas bukit. Banjirnya di bawah. Mereka lari ke atas bukit. Ke tempat bahtera. Mereka baru sadar bahwa Nuh benar, bahwa Tuhan akan menghukum manusia. Manusia sudah begitu jahat. Nuh benar. Mereka ke bukit, mereka ketuk-ketuk bahtera. Mereka bilang, "Nuh, tolong buka Nuh, tolong buka." Nuh dari dalam menjawab, "Sudah tidak bisa." Karena apa? Karena yang tutup bahtera itu adalah Tuhan yang tutup. Tapi tolong Nuh, tolong. Kami mau minta maaf. Kami mau minta ampun kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu ada. Ternyata Tuhan itu ada. Dan kami tahu Tuhan sudah marah. Dan kemarahan Tuhan begitu menakutkan. Nuh, tolong buka. Mereka pukul-pukul bahtera. Kemudian Nuh berkata dalam, sudah tidak bisa kawanku. Saya mau buka, tetapi sudah tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang tutup. Dan tak lama kemudian mereka menangis jadi-jadinya. Mereka menyesal, menyesal. Aduh, kenapa dulu aku tidak percaya? Kenapa aku bilang Nuh gila, Nuh gila? Ternyata Nuh tidak gila. Kawan kita itu baik. Kita yang jahat. Kemudian mereka menyesal, mereka menangis, mereka ketakutan sekali. Dan kemudian banjir itu dari bawah terus meninggi. Terus meninggi. Terus meninggi. Dan kemudian sampai kepada siapa? Sampai ke bukit banjir itu. Dan mulai mereka mencoba berenang. Mereka coba berenang. Mereka coba pakai kayu supaya mereka bisa ada di atas banjir. Tapi anak-anak, kalian tahu berapa lama hujannya itu? Hujannya tidak berhenti-berhenti. Selama berapa hari? Selama 40 hari, 40 malam tidak berhenti-berhenti. Jadi, semua orang yang ada di bumi ini, semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, kecuali yang ada di bahtera, semuanya mati. Semuanya mati. Mereka mati. Dan kemudian mereka tenggelam. Dan kemudian Nuh, kemudian kapalnya mulai terangkat oleh air. Dan bahtera Nuh atau kapal Nuh kemudian mulai berlayar. Anak-anak, menantu Nuh, anak Nuh,
istrimu yang ada di dalam bahtera, mereka semua bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau menyelamatkan kami dari banjir besar ini. Engkau menyelamatkan kami dari air bah atau banjir besar ini. Kami semua bersyukur kepada Tuhan. Dan Nuh juga beserta dengan istrinya, anak-anak dan menantunya, semuanya berlutut, semuanya bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, berapa lama mereka ada di dalam bahtera itu? Bayangkan ya, 40 hari 40 malam hujan turun dan kemudian ada banjir besar. Dan banjir itu anak-anak, itu sampai lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi, ya, ditutup oleh banjir. Dan Nuh itu ada di atas air, ya, perahu yang besar itu ada di atas air. Kalau dia dari atas kecil sekali, ya. Dan kemudian 150 hari Nuh semuanya ada di dalam bahtera. Apakah mereka ngomel-ngomel? Oh tidak. Mereka marah-marah? Oh tidak. Kenapa? Karena mereka semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Pada tanggal berapa mulai hujan itu? Pada tanggal 17 bulan 1 pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Jadi sudah tua sekali ya. Dan sampai berapa lama bahtera itu kemudian bisa mendarat lagi? Bahtera itu mendarat di mana? Di mendarat di namanya Pegunungan Ararat. Namanya apa? Di Pegunungan Ararat. Ya. Nah, sampai berapa lama? Perhatikan ya. Tadi waktu mulai banjir pada tanggal 17 bulan 1 pada waktu Nuh umur 600. Dan pada waktu banjir sudah mulai surut pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 bulan 2 waktu Nuh umurnya 601 tahun. Berarti banjirnya itu 1 tahun 10 hari. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari ditambah 10 hari. Berarti kira-kira Nuh ada di dalam kapal besar itu 375 hari. Oh lama sekali ya. Mereka marah-marah? Tidak. Mereka semua bersuka cita. Ngapain saja mereka di dalam bahtera? Mereka bisa ngobrol. Mereka bisa menceritakan tentang firman Tuhan. Mereka bisa cerita kebaikan Tuhan. Dah habis-habis. Dan mereka semua bersuka cita di dalam bahtera. Nah anak-anak, sekarang pada masa COVID, jangan banyak-banyak di luar. Banyak-banyak di dalam rumah. Karena apa? Di luar sana ada banyak virus. Nah kalau kalian di dalam rumah, ingat ya, jangan ngomel-ngomel. Jangan marah-marah. Banyak baca firman Tuhan. Banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan kemudian sesudah bahtera itu, sesudah banjir itu surut, dan kemudian bahtera itu terdampar di Pegunungan Ararat, dan kemudian Nuh mulai membuka pintu. Tentu Tuhan yang akan bukakan pintu itu ya. Nah, sesudah pintu terbuka, kemudian Nuh mulai melepaskan seekor burung gagak. Ayo burung gagak terbang. Terbang. Ditunggu-tunggu, balik lagi. Terbang. Balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena pada waktu itu masih banjir. Ya, gagak kan perlu hinggap. Oh, semuanya masih pada air. Bagaimana hinggap? Oke, enggak apa-apa. Tak lama kemudian, Nuh suruh burung merpati. Terbang. Balik lagi. Sampai suatu ketika, burung merpati itu tidak pernah kembali lagi. Nuh tahu, sudah kering. Nah, sesudah kering, ada pintu bahtera dibuka dan kemudian mereka semua keluar dari bahtera. Dengan apa? Dengan satu ucapan sukacita. Dengan suatu ucapan syukur. Terima kasih pada Tuhan. Ya, seperti lagu yang tadi sudah dinyanyikan.
Dan kemudian mereka turun, mereka bersuka cita. Nuh membangun sebuah mesbah, apa namanya? Mesbah, dan kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang harus kita ingat dari cerita ini? Ya, dari peristiwa ini atau dari kejadian ini, yaitu apa? Yaitu kita harus jadi anak yang jangan melawan perintah Tuhan. Jangan melawan perintah daripada orang tua kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita juga harus taat kepada orang tua kita. Ingat, orang tua kita, papa mama kita yang sudah membesarkan kita. Khususnya mama kamu yang sudah mengandung kamu di dalam kandungan selama 9 bulan. Cukup lama. Dia begitu sangat menderita sekali. Ingat ya, harus taat sama mama. Dan kemudian juga harus taat sama papa. Karena papa yang bekerja mencari nafkah sehingga kalian bisa makan, kalian bisa sekolah, dan kalian bisa membeli barang-barang. Semua karena ada papa yang mencari uang. Jadi jangan melawan perintah Tuhan, jangan melawan perintah orang tua. Yang terakhir anak-anak, apa yang terakhir itu? Semua orang sudah berbuat dosa. Ya, semua orang sudah berbuat dosa. Dan ada terus panggilan. Dari siapa? Dari Tuhan. Bagaimana cara memanggilnya? Ayo, datanglah kepadaku. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan diri selain Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, sekarang ini Tuhan Yesus sedang memanggil kalian. Sedang memanggil kalian. Ayo, kamu dengarlah panggilan saya. Kamu datang kepada saya. Kamu datang kepada saya. Ya, karena hanya saya yang bisa menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus itu seperti apa? Seperti sedang mengetuk. Mengetuk apa? Mengetuk pintu hatimu. Kita sudah menyanyikan lagu apa? Ketuk, mengetuk. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Itu kan yang tadi ya, kita sudah nyanyikan. Ya, sekarang apa? Sekarang Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Maka apa? Maka dengarlah, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Kita semua orang berdosa, dan kemudian Tuhan memanggil kita. Sebelumnya Tuhan mengetuk pintu hati kita, tok, tok, tok. Maka kemudian kita harus apa? Kita harus membuka pintu hati kita. Dan kita ingin supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Karena Tuhan Yesus itu mirip seperti bahtera yang menjadi penolong bagi Nuh dan keluarganya. Tuhan Yesus seperti bahtera juga yang menjadi penolong bagi anak-anak, bagi semua orang. Sekarang Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kalian. Maukah kalian membuka pintu hati kalian dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, karena Engkaulah satu-satunya yang bisa menolongku, satu-satunya yang bisa menyelamatkan jiwa. Maukah anak-anak? Maukah? Yang mau, angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian. Yang mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian, angkat tangan kalian. Pahamin ulang ya. Yang mau supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, angkat tangan. Yang mau saja. Yang sudah mengerti cerita tadi. Ya, yang sudah mengerti cerita tadi. Dan sekarang Tuhan Yesus mengetuk. Sama seperti tadi Nuh memanggil-manggil. Nah, sekarang juga sama. Seperti Tuhan Yesus juga memanggil-manggil.
tapi dengan cara dia ketuk pintu hati kita. Maukah kita sekarang mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Yang mau, angkat tangan. Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan juga memberikan kasih karunia juga kepada kalian. Ya, puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Mari bersama-sama kita melipat tangan kita. Kita mau berdoa. Ikut Pak Amin berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengar cerita tentang-Mu. Dulu kami juga sering pernah dengar cerita tentang-Mu, tapi hari ini diceritakan lagi supaya kami semakin lebih mengerti cerita itu. Dan supaya kami jangan berbuat jahat. Dan supaya kami juga terima Tuhan Yesus yang memanggil-manggil kami, yang mengetuk pintu hati kami. Tolong Tuhan supaya kami menjadi anak Tuhan yang baik sesudah kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ampunilah juga Tuhan kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, cerita tentang Nuh sudah selesai anak-anak. Sekarang akan dilanjutkan kembali oleh kakak Feby. Dadah. Nah anak-anak sekalian, kita tadi sudah dengar firman Tuhan. Nah setelah kita dengar firman Tuhan, sekarang kita harus berespon. Responnya seperti apa? Mengucap syukur. Mari kita nyanyikan pujian yang ketiga tadi. Terima kasih pada Tuhan. Kita akan menutup PA kita hari ini. Kak Feby akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh lagi dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, boleh menolong kami menjadi anak-anak yang semakin kenal Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, dan juga mau taat melakukan perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami yang masih kecil ini, kami masih sering bisa berbuat salah. Tapi Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh taat kepada Tuhan selalu. Kami boleh belajar taat kepada Tuhan 100%. Taat kepada perintah Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih untuk PA anak hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, PA anak-anak kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa lagi di PA anak sekolah minggu berikutnya. Dadah!